Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menunjukkan satu tutorial cara untuk memuat naik thesis, bahan thesis dan juga final year project untuk pengguna secara atas talian. Okey, pertama sekali ini adalah portal library. Jadi boleh tengok dia punya link kat sini. Like type dia punya link dan boleh masuklah ke website ni. Jadi kat sini kita dah sediakan bermacam-macam menu. Jadi pertama sekali untuk kita cari thesis, kita kena cari di library catalog, di collection ni. Cari di define. Okey, tekan define ni. Jadi dia akan keluar macam ni. Okey, library catalog dan kita buka dia punya link ni. Kita tekan. Dia tekan dia akan keluar UMP library catalog. Okey, di sini kita akan cari mengikut subjek ataupun kita kalau kita dah ada nama author, penulis ataupun kita dah ada tajuk, kita boleh tajuklah, type lah kat sini apa-apa yang kita nak. Okey, contohnya kita ambil subjek tentang electrical, elektronik. Okey, elektronik ada kat sini. Okey, go. Go. Dah ambil masa sekejap. Okey, kat sini dah akan keluar lah search ni macam-macam. Jadi kita sort dekat sini, ada di thesis, open shelf, ebook atau database. Kita boleh tekan thesis lah. Okey, okay, ada kat sini ada beberapa result. Kita tengok ada yang di 2019, ada yang di 2020. Okay, kita ambil ni, Z-Source Inverter in 5-Safe System. Okay, kita tekan, kita tengok adakah thesis ni available untuk di-download. Kalau macam ni kita tengok dia masih dari final processing, jadi tak available untuk di-download lah. Kita cari yang lain. Contohnya macam ni. Kita tengok adakah dia, okay. Jadi current location thesis ni secara fizikal dia ada di UMP Gambang. Then not for loan status dia, maknanya di sini ada dalam untuk dimuat turun lah. Okay, kita cuba cari dia melalui kita guna nama author. Ataupun kalau bagi saya mudah untuk kita cari menggunakan nama author, nama penulis. Okey, untuk kita cari untuk download thesis ni, kita pergi dekat collection ni juga. Kita pergi di UMP Library Electronic Collection, ECOLIP. Okey, bila kita tekan ni dia akan keluar. Dia akan keluar macam ni lah. UMP Library Electronic Collection. Jadi dia akan keluar kat sini, ada link dan kita tekan link, dia akan pergi bawa kita ke link ni. ECOLIP UMP .ump.edu.my. Okey, kat sini kita pergi kat simple search. Okey, kita copy je nama penulis ni tadi, author, dan kita paste kat sini. Okey, kita try search. Okey, bila kita kan search ni, terus dia keluarkan thesis ni lah. Okey, dan kita boleh download, tekan saja download. Okey, dah dapat full page, jadi boleh save terus di komputer. Okey, ini cara yang pertama lah kita nak cari. Secara yang paling mudah lah kalau kita dah ada tajuk ataupun secara general tadi kan. Okey, boleh juga. Boleh juga kita cari melalui. Semula. Di sini. Boleh juga kita cari melalui author ataupun title. Ada orang kata ada search, ada beberapa menu lah kat sini untuk kita search lebih detail lah. Dan kita klik apa yang kita nak macam kat sini, thesis atau undergraduate project paper. Contohnya tadi, macam tadi kita search elektronik kan? Bukan title.
Kita tak kasi elektronik, lepas tu tik TC under graduate project paper, dan kita tekan search lah. Dia akan keluar lah banyak thesis, banyak thesis. Kita boleh tengok satu-satu kat sini. Itu saja cara untuk kita download thesis secara atas talian. Jadi untuk para pelajar dan pengguna, jika ada berdepan apa-apa masalah untuk download dan mencari thesis secara atas talian, jadi bolehlah contact kami di live chat kami. Boleh tanya librarian kat sini ada bertugas setiap hari Isnin hingga Khamis, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi hingga 12 tengah tengah hari, dan 2 petang hingga 4 setengah petang. Jadi boleh chat dengan librarian ataupun pustakawan dekat sini, dan boleh tanya dia oranglah secara terus yang ada bertugas setiap hari. Okey, selain itu juga boleh juga contact kami melalui nombor telefon ni, ataupun terus WhatsApp kami di nombor WhatsApp yang tertera lah. Kena scan QR code ni dan boleh WhatsApp kita, dan kita akan jawab lah pada hari bekerja saja. Okey, sampai di situ saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.